tengok tukang pakar paku istimewa ni. Berapa orang timah dengan tak tahu jenis dia, tapi paku buatan England. Untuk dipaku capu antara dicapu timah. Oh, timah dengan kebenah itu ah. Oh. Timah. Dia dak kerak out. Dak kerak baju. Dia lembut hang lah. Oh. Kalau dipaku body boot antara body ngekung dalam. Paku dia ni dia akan dah di hot dalam ni. Ha ni kong ni. Apa tu bon. Lembut kau, paku ni kau? Oh, lembut. Lembut? Sabar tahan pun kau? Tahan, ya. Tak boleh lah. Lembut lah. Ni di antara pemasangan kong hok tepi ni. Nampak start daripada ni. Ni peratusan hok bira ni, hok siap ah. Ni orang panggil kerja-kerja naruh kong. Taruh kong dia pakai kapok cek je. Nak ikut betuk hok dalam buk. Dia betuk macam katakan jenis bulat. Dia bulat lah. Maknanya kong ni betuk dengan body buk. Sama baru boleh masuk dalam. Kalau buk ni, kalau hok bagang bira ni kalau dah siap kong ni, kira kalau buat naik gok hok bagang papan tarik bira ni ke dia takut lembek-lembek. Struktur tu mana dak kemah ha. Ni kaedah dia. Setelah body bagang bawah ni siap, kong hok bagang dalam tepi dengan bira dia naik seketok. Gitulah kaedah. Buat motor kelaut.
Sekejap lagi kita tunggu patang awak naik apa ni awak. Masuk apa ni awak? Ha? Masuk ni awak ni awak? Okey, kita kongsi sikit ni kayu ni kalau bahasa tukar panggil ni jorang. Jorang ni dia duduk di atas kong di bahagian belakang. Dia panggil struktur di bahagian belakang untuk menampung berat sebuah bok ni. Ibarat ni macam tulang belakang sebuah untuk laut kan. Ni lubang hole lepas tebuk akan dimasuk apa ni, bonak. Ni kerja-kerja mendiri.
menebuk lubang. Ani. Contoh hok siap ditebuk dah sampai bawah nung. Kohor lama, kohor tinggi. Kita terpaksa menggunakan titi yang untuk naik ke atas. Berapa keping tu? Ha? Berapa keping ni naik? Tiga keping ni? Tiga keping ni. Penuh lah? Kira steel body kan? Penuh lah. Oh. Awak penuh ni. Ya. Yeah. Dah lama dah tu. Kotak dengan enjin tak lain tau? Lain. Lain? Luar-luar. Oh, luar-luar ni wah. Luar-luar. Lepas takut. Ya, lepas takut. Ni kemasan terkini. Kongkong apa semua sekali tau. Macam tukang kabut ni. Tanpa lapisan bantuan, ia menggunakan 100% kayu ni untuk mengekalkan ketahanan yang asli pada buk, iaitu kulit kayu gelang, pasok dan kayu cengah. Lagi dia akan apa benda ni, ia pelah bilicing dan disalut dengan dekuk dan cak untuk tengok nampak lebih comel dengan kala-kala yang tertentu. InsyaAllah kita update semula video seterusnya, bagaimana perpasangan bahagian dalam dek, lubang untuk isi kang, enjin dan lain-lain lagi. Air surfing lah, ni lah luang dia akan turun bawah. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi.